sekarang kita lagi di Pasar Senen. Di sini terdapat trip yang murah meriah loh. Untuk lebih lanjutnya, ikuti kita terus yuk. Pasar Senen atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Senen merupakan pasar tertua yang ada di Jakarta. Dinamai Pasar Senen karena pedagangan di pasar ini yang awalnya berlangsung setiap hari Senin dan didominasi oleh masyarakat etnis Tionghoa. Pasar ini dibuka pada 30 Agustus 1733 di kawasan yang dahulu dinamakan Weltevreden. Meskipun awalnya pasar ini hanya dibuka pada hari Senin, namun pada tahun 1766, pasar yang ramai dikunjungi ini akhirnya dibuka untuk hari lain selain hari Senin. Pasar Senen saat ini adalah perpaduan antara pasar tradisional dan pasar modern. Kita bisa mencari banyak varian produk di Pasar Senen, dari mulai makanan dan minuman. Pasar Senen juga terkenal sebagai salah satu pusat grosir tas, baju dan aksesoris atau pernak-pernik wanita yang banyak dikunjungi oleh customer dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, itu dia beberapa trip yang ada di Pasar Senen. Saatnya kami berdua undur diri. Saya Muhammad Fikir Mawan. Nagila Gusti Supriyatna. Bye-bye.